Pelajar yang terlibat aksi tawuran di Sukabumi yang sempat viral di media sosial Facebook pada 14 Februari lalu berhasil diamankan polisi. Tiga tersangka yang diamankan berinisial DH 14 tahun, MJ 15 tahun, dan RM 17 tahun. Ketiganya diamankan polisi setelah melihat video yang langsung beredar di masyarakat. Saat ini pihak sekolah dari kedua SMK akan menindak para pelajar yang terlibat tawuran. Dalam video yang beredar di media sosial Facebook, tawuran terjadi di Jalan Pelabuhan 2, Kecamatan Gunung Guru, Sukabumi. Tawuran pelajar antar SMK di Kota Sukabumi ini mengakibatkan satu orang berinisial SF terluka bacokan. Aksi tawuran pun dibubarkan warga dan kepolisian sektor Gunung Guru. Ketiga pelajar yang terlibat tawuran berinisial DH, MJ, dan RM diamankan kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Selain mengamankan tiga tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti alat senjata tajam yang digunakan pelajar untuk tawuran. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, dari hasil penyelidikan, pihaknya berhasil mengamankan tiga tersangka dan sejumlah barang bukti sebagai tawuran. Pihaknya akan terus mengembangkan kasus tersebut sehingga jumlah tersangka kemungkinan akan bertambah. Dari bukti video tersebut, perkara ini mungkin akan kami kembangkan lagi kepada tersangka-tersangka lain sesuai dengan yang ada dalam video tersebut, dan tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa siswa lainnya termasuk dari SMK Pasundan akan kami kaji, akan kami lakukan penyelidikan untuk pengembangan kasus ini. Sementara itu, Kepala SMK Bina Teknik, Yuki Zakia, mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dan membina anak didiknya yang terlibat tawuran karena tiga tersangka masih duduk di bangku kelas 1 dan masih memiliki masa depan yang panjang. Kondisinya karena ini kejadiannya hari Kamis, yang nanti kami akan melihat tindak lanjuti ke depannya, hal-hal yang mungkin terbaik juga bagi sekolah dan bagi siswa juga, untuk masa depannya juga. Kalau dari pihak sekolah, kami ke siswa, sesuai prosedur, kami tindak siswa, diberi sanksi. Itu pun kami, kalau misalkan siswa tersebut sering kali tawuran, kami keluarkan, di drop out. Usai gelar perkara, Kapolres Sukabumi bersama para guru langsung membina dan memberi pesan bagi para pelajar agar kejadian ini tidak terulang kembali, karena masa depan bangsa ada di tangan siswa dan siswi. Kepolisian akan membantu sekolah memberikan kegiatan yang positif agar mereka mampu berprestasi di bidangnya. Budi Setiawan, Bandung TV.